Ya, ini udah dipasang di sini. Wah, bagus banget. Nah, ini di City One tempatnya ya. Banyak sekali yang mengantri. Itu harganya 40. Nah, wah, itu ayam ya. Ya, biar sehat, biar banyak rezekinya, kayak kat ini mengalir, kayak kat bermunculan gitu loh, kayak jeruk ini rezekinya banyak bermunculan. Nah, bagus banget ya. Tuh lihat City One. Nah, di City One bagus banget ya. Nah, ini hiasan. Teman-teman, selamat pagi, jumpa lagi dengan si Atun. Gimana kabarnya temanku semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat selalu, selalu dilancarkan rezekinya dan sukses selalu ya. Saya berada di City One ya. Ini ada pembukaan Mos Burger. Nah, itu burger ya. Ini cuma 40 dolar aku lihatin ya. Oke, orang ya di sini ternyata ada pembukaan. Burger ya, ini Mos Burger, Mos Burger. Nah, ini di City One tempatnya ya. Banyak sekali yang mengantri. Itu harganya 40. Nah, wah, itu ayam ya, mantap. Itu banyak orang yang mengantri. Nah, ini baru buka ya. Oke. Nanti kapan-kapan saya mau makan di sini. Nah, ini tepatnya di sebelahnya Medi ya. Di sini. Nah, tuh lihat banyak orang penuh. Ini di Taman City One ya, City One di sini. Mau lebaran Cina ya. Nah, lebaran Cina itu di apa itu? Ada ini. Apa ini? Tuh lihat. City One. Nah, di City One. Bagus banget ya. Hiasan dari rumah. Situ ada kaido. Saya mau ke situ. Masih di City One ya. Di jalan-jalan di sini ya, perjalanan mau pulang tapi nggak ada mobil, nggak tahu ada bis nggak nanti ya. Itu juga ada jalan-jalan apa ini, sepatu sini. Nah, ini jualan sepatu juga yang bermerek ya, mahal.
hang pin do man. Wah, ho chong a li go. Masih menunggu lampu merah ya, mau nyebrang. Nanti menuju ke sana, mau naik. Jam sepuluh juga ya. Keluar. Dan siang hari ini. Hari ini toko saham Rockland merah. Mau menuju ke sana ya. Ke terminal. Nanti turunnya terakhir. Tempat saya terakhir. Putih kayak gak mama sama ini. Siang hari ya, panas. Yip ya. Auto. Nah, itu tadi saya dari sana ya. Panas ya. Tangan. Nah, ini di sebelahnya terminal ya. Mau menuju ke terminal. Wah, panas banget. Terminalnya di depan sana ya. Nomor 82 itu langsung di tempat saya. Ini ada tempat istirahat ya. 82 di sini ya. Pak Sawi X ya itu. Nih nomornya. Aduh. Ini ya. Menunggu bus guys, nah, ini panas banget ya. Oh iya mama. Wah kami ya, oh saya. Oh iya. Panasnya koyong ini guys. Ini perjalanan pulang ya. Dari Sidoarjo. Nah itu sebelah sini ada Ara juga situ. Hmm.
sudah kelihatan ya pintu depannya. Dan mau lebaran Cina itu depannya dihiasin balon. Ada bunga sakura juga nih, udah dipasang nih di sini. Wah, bagus banget. Yang susu. Pojok, motor. Ketemu lagi ya. Nah, ini kalau mau lebaran Cina ya, ini ada bunga-bunga, ada apa ini, jeruk yang dinamakan kak ya. Nah, ini bunganya cantik banget, warnanya apa ini, ungu ya. Di sini juga udah disiapkan ya. Wah, ini juga bunganya belum di apa itu, ditaruh di pinggiran. Nah, ini wah bagus banget ya. Ini kat namanya di sini, itu jeruk itu namanya kat. Nah, kat itu apa ya artinya? Holenga. Namanya kat itu artinya apa ya, kalau orang sini itu kalau nggak salah jimbo taikat kin hongkong, maksudnya itu semuanya itu biar jadi apa itu sehat semua, pokoknya ya yang baik-baik ya, bagus-bagus doanya itu ya, biar sehat, biar banyak rezekinya, kayak kat ini mengalir, kayak kat bermunculan gitu loh, kayak jeruk ini rezekinya banyak bermunculan. Nah, bagus banget ya. Nah, di sini juga ada ya pinggir jalan ya, dikasih di pojokan. Nah, di sana juga ada. Ini saya perjalanan pulang menuju ke rumah. Terus dihiasi ini, digantung lampu hias ya, lampu kertas. Nah, itu juga ada. Ini juga bagus ya, ini juga di lip ya, ada depannya. Ini juga ada.